Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, saya akan menginformasikan situasi dari arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan pada hari Rabu sore ini cuacanya cerah, tidak sampai terjadi hujan ya. Anginnya lumayan kencang tadi. Untuk situasinya sendiri saat ini lancar ya, dari pagi sampai sore untuk hari ini lancar sekali, baik itu dari arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Cikampek. Dan terlihat para pekerja proyek juga sudah mulai berhenti ya dari aktivitasnya karena sebentar lagi juga mau maghrib. Mungkin itu saja yang bisa diinformasikan untuk sore kali ini di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Pada para pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada. Jaga keselamatan masing-masing, ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.